Tim Satreskrim Polresta Jambi masih memburu seorang daftar pencarian orang terkait penembakan ponakan Pempek Selamat. Polisi meminta DPO tersebut segera menyerahkan diri. Tim Satreskrim Polresta Jambi masih memburu seorang tersangka pelaku penembakan keponakan Pempek Selamat. Tersangka bernama Dobi Haryanto kini belum berhasil ditangkap. Sebelumnya, tim gabungan Reskrim Polresta bersama Ditreskrim Polda Jambi berhasil mengamankan Arhan, laki-laki berumur 30 tahun, wago RT 14 Desa Sungai Bulu, Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari. Tersangka ditangkap atas laporan perampokan dengan korban bernama David Wijaya, yang diketahui keponakan pemilik usaha Pempek Selamat. Tersangka bersama seekor rekannya yang masih buron melakukan perampokan pada Rabu 8 April 2020. Saat itu tersangka merampas seekor unit tas hitam dari korban yang tengah mengantarkan duit hasil penjualan pempek. Dalam aksinya, kedua tersangka menggunakan senjata api rakitan. Kedua tersangka menembak korban sebanyak 2 kali. Hal itu membuat korban mengalami patah tulang dan luka lecet di bagian lutut sebelah kanan. Sementara kedua tersangka berhasil membawa kabur duit senilai Rp20.100.000. Asal patah hangi, Jack TV ngabarin.